Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Chairul Islam dalam edisi Sukan. Sukan kita mulakan dengan perkembangan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Daripada 30 atlet negara yang bakal berentap di temasya berkenaan, seramai 12 daripadanya merupakan atlet yang membuat penampilan sulung. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, Muhammad Sadiq Mustafa menjangkakan 12 atlet tersebut mempunyai peluang untuk bersinar dengan potensi meraih pingat. Pandangan Sadiq dilontarkan berdasarkan kedudukan ranking dunia, pengaruh mentor dan persediaan sebelum temasya. Antara yang menjadi tumpuan untuk menyinar adalah pemain badminton perseorangan lelaki Li Zijia berdasarkan kejayaan meraih gelaran juara All England serta persiapannya. Selain itu, Sadiq juga memilih Muhammad Syah Firdaus Syahrum dari sukan berbasikal track dan atlet memanah Shakira Masahih. Fidaus dia ada Azizul dan membuat latihan bersama Azizul adalah satu spiring yang amat baik untuk kita melihatkan mengurangkan beban sebenarnya kepada Azizul untuk deliver pingat emas. Bagi pasukan memanah juga saya menaruhkan harapan daripada pasangan Khairul dan rakan beliau yang melayakkan diri secara merit memanah kita. Dia akan bertanding secara dual. Ini bertanding secara dual ni dia agak terbuka sedikit. Walaupun Korea telah mengungguli keseluruhan pingat emas di Brazil dahulu. Sepanjang penyertaan Malaysia di temasya Olimpik, sebanyak 11 pingat telah berjaya dibawa pulang dengan 7 daripadanya pingat perak, manakala 4 lagi adalah pingat gangsa. Menariknya, daripada 11 pingat berkenaan, 8 daripadanya disumbangkan oleh atlet yang membuat penampilan pertama di Sukan Olimpik.